Bring that ass back like a boom, 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 boom. Assalamualaikum guys, welcome back to Tri Garage channel YouTube. Untuk episod kali ni, vlog aku, aku nak throwback balik. Aku nak meniaga balik dekat Kabut Sale. Kabut Sale kat mana tu? Kat Damansara geng, Kabut Sale antara yang paling ramai orang. Dekat area KL lah, Kabut Sale Damansara antara yang nombor 1. So, aku pernah meniaga dulu lama dah, 2016-17 kot. Memang dah lama dah sejak aku ada kedai ni. Lepas tu aku masuk event dulu sebenarnya kedai. So Kabut Sale aku dah tinggal lama. So kali ni kita throwback balik. Kita meniaga sekarang pukul 1 pagi tau. 1 pagi aku dengan Syah. Kita throwback balik sebab aku dulu pun aku Syah dengan Along tau. 3 orang meniaga Kabut Sale dulu. Kita throwback balik. Tengok lah macam mana lagi keadaan. Okay, untuk Kabut Sale ni, korang kalau nak meniaga Yang top-top yang ramai, korang kena datang awal lah. Macam aku ni kena datang pukul 1 tau nak ambil tapak. Sebab tapak tu first come first serve. So pukul 1 korang kena datang. Patutnya pukul 12, tapi lewat sejam. Tapi ada member aku kata kat sana masih boleh lagi dapat tapak. So kita gerak lah pukul 1 ni. Kau tahu tak buka aku apa geng? Dia buka Kabut Sale tu sebenarnya pukul 7. Tapi kalau ikut daripada penyelam kan, penyelam dia akan datang dalam pukul 5 macam tu. Dia orang nak datang lah selam, penyelam. So macam stranger buyer akan datang dalam pukul 8 macam tu. So full day hari ni kita tengok. Aku sebenarnya excited sebab aku dah berapa tahun dah, lama sangat tu aku tak meniaga untuk Kabut Sale ni. Aku bawa barang penuh gitu. So kita tengok lah, kita on the way dulu. Lepas sampai nanti aku update kat korang. Okay, aku dah sampai lah ni. Sekarang pukul 2 pagi. So ni tapak aku. Memang aku tolong bookkan untuk aku. So dua tapak ni lah. Aku meniaga dengan Cikgu Syah dengan Amir. So kita nak load barang. So ni bawa barang aku dengan Syah lah. Belum Amir dengan Cikgu. And so sebelah-sebelah ni semua member aku nanti lah. Gila kau, pukul 2 kot. Meniaga pukul apa, pukul 6. Kita ada Storok East. What up? Ni Syah. Ni Flito, ada teman kan, apa-apa jadi dia ada. Dia ada orang penting. So lu melepet lah aku rasa macam ni. Kita melepet lah. Makan dah makan pun tak buka. Belum 1 hari bulan. Melepet lah. Aku nak pergi selam pun sat gear kot. Dah ada orang meniaga lah nampak tu. Dah ada orang macam meniaga lah tu. Sana pun ada orang meniaga dah. Tapi kita buat borak dulu, lepet-lepet dulu. Jadi aku kemal-kemal kau tengok lah cara meniaga pasal pagi macam mana. Sini ada jual tutup tu. Ya, beli tak? Okay, tu set up juga. Pergi beli apa atas tu? Kita macam tu. Atas tu ni atas tu. Dia kan yang penat dia, set up dengan closing. Tak boleh ambil. Dah lah nampak rekod ni. Orang kuat, orang kuat. So sekarang baru pukul 3 kan. Kalau kat US dia sejuk lah. Tapi kalau kat Malaysia panas lah sekarang. Belum pukul 8 lagi kan. Buka semua. Habis. Aku pasal satu pun kena ada mengah kan. Tu tersambung set up lagi. Aku 3 tu. Buat tu aku 2 tas sekarang ni. Layan lah. Sahabat-sahabat ni nanti kau mati. So aku akan tolong dorang lah. Tanam. Bukan aku yang mati, dorang yang mati. Aku ada orang tanam lah. Sebab dorang tolong nampak. Tapi hari Ahad dia laku. Lagi kan, orang ramai-ramai makan kan. Orang aku tunggu satu makcik dia buka kat situ. Ramai babi. Ada? Dia akan buka lalu 5:30. YouTube YouTube.
Selai 10 semua eh? Yang ni RM5 apa 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 5 sekali ni eh. Tak apa, aku cuba. Cah, bantuan. Kau kombo. Kombo. Eh, kau nak plastik tak? Boleh tak? Plastik besar dia. Jangan risau. 5 tahun dah berniaga. Kau punya? Satu untuk Syah. Aku ni? Dua untuk Syah. Macam bodoh. 3 untuk Syah. 3 untuk Syah. Pukul kan? Pukul 3.45 pagi tu. Haa, cukup tu. Haa, tentu tu cukup. Sini plastik lah. Mana ada orang minggu tamar tu. Punya. Takde. Eh, mana plastik tu? Eh, mbak aku dah. Aku memang nak buka untuk kawan-kawan dah. Ada? Hitam ame, hitam ame Syah. Kenapa? Ame ni. Jadi dia buat harga eh sampai. Eh, me kau punya. Tak, kecikku. Eh tu ni. Oh tu. Eh tak apa. Ame ame punya, ame punya. Siapa ni? Ame punya tu. Siapa kau punya? Oh. Oh ya. Yeah. Oh, oh ni 3.10 bang. 5 ya. Ah, 3.10. Dia nak selai RM5. Nak selai RM5 dah. Jackpot 5 ya. Jackpot 5. Kau sekali ah. Ah. Aku dah lupa dah, aku dah ngantuk ni. 4 5 4 95 lah. Okey, pukul 3.45 lah. Wah, dah pecah telur lah. Ni memang paling awal lah pernah aku jual baju. Pukul 3.45 tu. Bila dah habis air mata. Uy, astagfirullahaladzim. Itu tak boleh bercerut. Paling awal lah ni. Mata pun dah, aku ingat kan buka lah pukul 6 kot. Tapi tengok semua dah buka, ramai dah buka. So aku buka agak. So dia maknanya nanti kabut sale kalau dalam Masara. Dia start pukul 3 sampai pukul 12. Kau tengok jauh dia. Cuba kita layan. So, item pertama kan? Okay kan, aku dah habis setting lah. Pukul 4 tepat. So, tempat aku ni ni RM10. So, belakang tu agak lain. Tengah set up sikit lagi. Seluar pun ada. Haa, sebab dalam ni aku berempat. Dia ni mana-mana mai eh. Mana-mana mai eh. Mana-mana lancak. Aku dengan Pirate Bundle, Chiku Store, Dapau. Eho, rasa Dapau ada juga. Geng-geng sana pun ada, nanti aku bawa kau orang. Apa, Mac? Kau jangan tolong lah, tolong berbaloi. Bukan, jadi macam tak nampak muka kau. Macam selalu dia orang duduk buka kat situ tu buat. Nampak. Oh, nampak. Eh, orang Kelantan ni. Dua-dua? Aish. Kau orang geng-geng dia? Masih rumah. Bacok. Set Kelantan, baik set Kelantan. Bacok. Ni set Kelantan. Okey. Dia sambung ah. Hui. Tak fruit ke carrying tu? Tak. Sebiji tu yang aku punya tu, yang kat CM tu. Tapi yang tu tak ada bawah. Baik. Boleh. Baby. Dia enjoy. Cek apa kan? Nampak ah. Nampak, nampak. Nampak. Tu ni. Ni buat promo ni kan. Tu ni. Ya, apa tu? Ram. Kontrol hero tu ni RM30. Tali tali negatif. Tali negatif ni. Kau tak ada. Kat sini. Tengok, geng. Kita kat Europe sekarang.
Kau empat dah berniaga lah. Eh, orang tua lah. Depan ada kru. Kru kan lah. Ui. Tengok tak relax rupa kan. Ini apa? Rambut magnet. Ui. Tengok tu, dia lipat macam tu lah. Abis ada lah. Eh, berapa ni, Fik? Harga sini lah, 50. Okay, 50. On. Murah. Oh, member beli. Member beli on 50. On, 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 Fik. Sale kedua. Okay. Ni je, bang, eh? Lepas lah, situ masuk baju. Syah, hijab, pasti Syah. Okay. Tiga lay. Lagi. 19. Betul? Eh, 95. 12. Berapa tadi? 195. Dah kira. 19 lah. Kau betul bos dah. Kenapa dia suka main game? Si. Sabar pun. Sabarlah. So ni lah keadaan dia. Aku suka update jam ni. Oh, pukul 4.40. Oh, sampai pukul 12 geng eh. So kita duduk niaga kat tapak. Macam pasal pagi event ke kan, dia macam mancing lah. Kau dah letak umpan lah, tunggu ikan makan lah. Harga mati ni Cah? Harga mati semua ni. Mati apa? Mati sungguh bodoh ni. Super bear. Tengok tu. Hei. Sorry je geng, kau tak nampak dia rendah. Dia macam oh ada. Bawah railing. Nampak oh, nampak topi. Tak masalah ke bawah tu. Ha, tu orang nampak. Atas dah. Orang rendah tak nampak. Gila. Tutup railing. Tunjuk ke bawah tu. Ni step borong geng. Kalau dia follow IG dia, dia letak kat bawah step. Oh, step nampak. Nyok. Ni kau ni. Step punya 30. Ni 30. Uji satu. Tengok abel borong geng. Banyak oh. Okey, sikit dengan ngantuk-ngantuk. Tu apa? 200. Lah nak boleh duduk pula. Tak tipu. 30 abel. Si ba. Tak ada nombor akaun. Cash only. Agak. Lapar barang. Apa barang? Dia tak lama lagi dia tenung tembus ni. Dia baik kan ni? Oh, tu si bunti. Serial. Tak kira dah. Okay. Ini jatuh. Kau tahan 5. Gelap tu. Cuba lah. Lampu. Cukup kasi ibu. Mesti usul. Cuma kau cari barang yang boleh cukup kasi ibu. Bagi kuantiti ya. Harga 200. Eh, jangan sibu. Kat sana tak payah ni. Mana lah eh. Member dah buat modal dah As. Nampak member nampak. As masuk YouTube As. Sama malu ni. Kau aku akam ni. Ramai ni. Ha? Ramai ni. Raya. Selai. Tunggu ya. Sian ya. Konten. Sama saya. Dia tak berlakon, dia PYS, pekerja yang sebenar.
Kiku geng daripada JRB tau. Daripada JRB ni 8 sampai pukul 1, pukul 2. Pukul 2 kat sini. Ha, tu jadi bengkak tau muka. Okay, geng. Bulan tu pun tak jatuh, geng. 6, 2, 4. Sebenarnya aku nak throwback macam ni lah. Aku nak rasa balik macam ni dulu-dulu. Dulu-dulu perit ke lah, macam ni lah. Aku tunggu. Belum lagi dah panas lah. Benda bahang kot. Tempat ni bahang tak ada angin. Sebab dia kalau dah masara ni, dia tutup dengan bangunan. Belum segi tengah hari, pukul 8, pukul 9. Aku tengok lah macam mana dia punya. Selam baju tak? Selam energi. Eh, ada lagi dia ni. Tu air kosong ada. Okey kan, dia kalau dah pukul 6, dia akan matikan lampu. So akan gelap. So ni tandanya apa ni, geng? Tandanya kau kena makan lah. Uish. Padu. Masuk lah si lemak. Air banyak ke air? Kalau mak kau pakai tangan. Tu ada. Ada sebotol lagi. Tengok jap. Susah sagi. Lu apa-apa projek nak buat? Kena pusal. Kita futsal, geng. Tapi nak ajak keluar 3 hari. Tapi nak ajak keluar 3 hari. Ui, Anshin yang panas. So hari ni kita vlog pasal makan-makan je. Layan semua. Temani cahaya bulan dengan flash phone. Makan dulu. Okay, geng. Tengok tu. Lawa kan dia punya view dia. Ni belum cahaya lagi. Kita orang tak ada lampu. Tengok ada orang buat lampu-lampu sendiri. Okay, dah cerah apa boleh selam, geng. Eh, dah 2 bungkus. Pak Tom dia. Menarik betul tempat ambil makan. Macam ni tu tadi patutnya kita duduk beratur macam-macam. Janji dah makan. Tak, tadi boleh buat vlog tadi makan mamai. Makan balik tu. Ush. Ha, buat lah. Kenapa nak berlaku ni? Mamai tengah makan kau tanya buat beh. Baru 4 jam street gila. Ha. Berapa lu ya? Ons. Dah. Dah rekod lah. Dah. Dikis. Oh shit. Okay. Ada minit dia? Macam biasa lah. Okay. Okay. Ambil tak bayar? Ambil tak bayar. Mana lagi? Ini. War. Tapi at least bau nampak. Bak, tadi gelap tak nampak muka. Gila babi barang. Syafiq. Banyak kali masuk dah dia ni. Syafiq Vintage Empire. Ni pun banyak kali dah tadi masuk. Ada masuk sini masuk. Bawa tengok bang. Tengok bang. Ha, tengok bang Jemput bang tengok. Ini sedikit barang bang. Memang aku zoom muka tengok. Masuk vlog Syafiq Vintage Empire sia. Hello guys. Nama saya kasi tapau, boleh follow ya guys. Wan, follow. Sekali dia crop bagian kau. Tak berpat tu. Sekejap aku sembang-sembang aku punya episode 2 tak keluar belum. Aku dah tengok muka hari ni. Memang dia buat macam supreme drop kat cerita dia. Hari ni. Sekali lagi. Ketat bodoh pek. Ketat bodoh. Macam aku bawa baby bodoh pada hangover sia. Habis longgar dah tu. Kau tak boleh longgarkan lagi ah, mami. Tak leh. Dia dah paling max dah. Ha. Macam tu. Panik. Dia kan abang-abang balik. Sama dengan kita tengok dia kat tulis lah. Ketat dah.
style lama. Hangover. Baju ke? Sekarang kan dah buat. Macam kenal lu, Susi tu. Susi tu kenal lu. Susi, Spiderman. Ni betul-betul barang Mega Life kan? Ha, korang nak Mega Life, tak payah pergi cari kat IG. Datang ke, apa ni, Damang Sarah? Ha, korang burung ke? Boleh buat Mega Life lah. Jangan tanya, dia buat display ke? Buat display. Harga kat display. Mak mana cemat? Tengok kita lah. Menarik tu. Kawan tu menang. Gila lah. Ni kan. Sop. Lari. Pok konten. Dia nak mahal. Pok konten? Dia nak 1-3. Gaduh-gaduh kan? Aku nak. Janji naik view kan? Boleh. Ni puas ni. Ujung ni. Satu sah. Lari tu. Abang. Eh, sekejap aku nak ambil gambar, Wan. Kita pun sini je lah. Pekut. Haram. Dah barai tu, dah selak. Hai. Ha, bang. Eh. Oi. Dengar rekod. Alamak. Kat pokok tu. Awak. Ha. Dah berpuluh dah. Oh. Eh, bang. Okey. Tak ada ni tu. Kau nak oi, kejar. Kalau kau nak datang, kau datang waktu macam ni ah. Best waktu dia sejuk tau. Pada tadi panas. Jadi panas ni. Ha. Bunyi dia. Tadi berapa ni bang? Apa ada wool dia? Tak ada sling lah. Haa, oh, ada sling. Custom mana bang? Pasti lah, aku dapat orang ni. Ya dia ba. Siapa eh? Ush. Aku dah berpeluh macam mengantuk. Dia macam kau nak boleh kawal lah kau punya adrenaline tu. Adrenaline lah. Oh, baik. Kalengan. Oh, dah lengok.
power lah. Badut. Kecek. Macam bela-bela ni. Dah renggang lah. Okay gang, sekarang dah pukul 7:30. Kau tengok muka minyak macam ni. Okay, kita tengok seorang-seorang punya member. Amir was steady, was steady. Bateri macam 90 lagi lah. 55 55 0 kosong. Kosong. Sadai. So tadi aku buat kau jalan-jalan sikit lah, ha, macam mana ada dekat tu. Tapi besar lagi lah, dah sampai sana tu. Aku bukan mood menyelam ni, aku memang mood nak menjual. Tapi tu lah, barang gila ni. Jadi kita sambung lah. Okay. Okay geng, sekarang pukul 8 suku. Okay, aku punya bateri GoPro habis tu. Aku pergi charge kat kereta jap. Tak tahu dapat habiskan ke tak, sebab sampai pukul 11 gak ni. And sekarang ramai orang, muka perik gak. So kita tengok lah kat dalam sekeliling. Pesang dulu. So mari kita jalan. Barai tu. Kau ada 10 tak? Wey. Parai saya. Dari Seremban boh datang. Oh kau yang DM kan? Ramai share DM tanya kat ni, aku tak balas tu. Mampu lah. Tak ada 10 bit. Lagi lah. Lagi lah. Kakak. Bah. Oi, dia mau. Mana ada macam telur? Macam ada. Kali balik ah. Berapa ya? Tadi online tapi dia baju Ami. Solah bi. Askar beli eh? Ha. Tu. Tu Hairul Azhar ni pakai tu. Tu dia beli. Oh, yeah. Askar. Syah, tak gambar aku Syah? Eh, dah tadi. Ni yang aku punya. Sepanjang aku berdoa. Dalam kau ni pun kau ni. Beja, beja. Kau punya ni. Ya. Dia tak ada kat kereta ni kau. Kena plastik juga. Kau dah kau. Tak ada dah kecil. Mana video kecil? Tak ada. Video kecil. Eh, di. Ha? Cikgu, dia pecah duit tu? Lagu-lagu semua hilang ni. Syah? Tak ada dah tu. Kenapa dia? Ada ke? Tak ada. Tak ada. Ni lah, bagi abang. Si bang. Ni, 60 ni. Dah habis. 6. 6. Oh, merah. 6, 6. Kosong. Puyi ni lah. Panah aja. QR. Memang beli gapo be? Beli apa singlet kali mai. Sini. Gelak. Tambah. Silau. Beli silau. Okey baik.
Okay, babe. RM10. Alright. Baik, beli ya. Ini batu duduk. Terima kasih. Oh, tak nak apa. Geng. Singgah, singgah, singgah. 3.10, 3.10, 3.10. Kita pun ada blok. Oi, ada blok. Baik. Right. Baik. Gerak ah. Sekenit. Balik ya. So, satu lagi RM10. Member lagi beli. RM10 sol. Dia saja dah beli tadi lah. Beli lagi. Aduh. Panas eh. Masuk dulu, singgah-singgah dulu. Singgah, sup! Sup! 3-10, 3-10, 3-10! Huh! Kopi. Janganlah banyak-banyak. Dia cabut-cabut semua. Okay, sambil lah. Dah bangun. Satu rally habis. Satu rally habis. Masih panjang hari jalanan. Kita raya dah. Sebelah tu. Dia kena tu. Dia nak dapat senyap. Mana tak kena. Memang kena lah. Itu orang. Kau tengok dia ni hidup senang nampak. Dah macam apek tua dah tu. Situ. Awal tak kalut, lambat kelang kabut. Macam babi. Singa. Macam pasal malam. So lah tu. Tawar lah tu. Macam mana masuk? At least kau dah terang lah semua. Kalau orang tanya kan, abang boleh tengok capit punya content ada. Ni tapak dia geng. RM20 satu tapak. So aku ambil 2 tapak, RM20. Cara-cara nak masuk, kau kena ikut macam aku dia datang pukul 12 aku datang ni. Pukul 12 tadi aku datang. Tu kena book tapak lah sebab dia first come first serve. Maknanya kalau kau datang pukul 4, kau boleh salam lah. Sebab kereta pun pukul 12, 12 suku tu dah penuh lah kereta. So korang datang pukul 12, tapak dia RM20. Murah lah daripada korang masuk event-event yang ribu-ribu tu. Korang cuba ni lu, tengok boleh dapat tak korang target tu. Jepos 10 hiyah oi. Nak ke tak? Okey. 10 hiyah. Oh ni aku nak ambil eh. Ingat nak ambil. Ya bagi orang. Ini aku dua ni. Nek pun dulu lah aku dua ni. Apa nama anime ni? Demon Slayer. Demon Slayer. Demon Slayer 10 hiyah. Mau dah. Movie 3 pula. Okey lah. Terima kasih geng. Asal dia jatuh nampak kau 500. Bagi aku 200. Kamu beri, kamu beri. Yeah. Nama ada Amri. Aku beli ni macam kau tak apa sekali tu nanti. Aku stress aku. Dia kagu. Tangan aku. Cash. Beri. Tambah kargo. Senang eh. Bajet tau. Eh, cara dulu dia. Aku. Teluk air. Teluk air. Okay, kan sekarang aku 10. Tak ada yang membeli lagi. Okay, ramai orang berjalan dia ni aku rasa. So, kita kemas-kemas dulu. Buat panas dulu ni. Patutnya sampai pukul 12. Tapi sampai pukul 10 jadi lah. Buat kemas. Banyak lah. Jumpa lagi. Next time. Okay geng, kita dah kemas-kemas lah. Gila lah. Tari atas tu. Ha? Kursi camping. Siapa punya? Kicap. Stock one 2009 2010 waktu
biasa tahun tu RM98. Sekarang berusaha RM189. Saya minta RM100 je bang. RM100? Abang pergi showroom ke, abang pergi diskusi ke, memang dah tak ada lagi janji. Luar ni sampai aku pincin ke sini. Dia tag ke macam tu bang? Yang tu tak tahu mana tag ke tu letak. Yang lagu ni ada tag kat tempat. Luar ni. Dah tag lama bang. Ini memang saya peram lama bang. Dia punya peram. Tak ada tag baru kita keluar. Kereta apa? Kereta. Kereta rezeki tak. Tapi saiz dia kecil sikit kan? Ya tak ada. Ya tak ada. Ya tak ada. Memang betul bang. Tapi cuma tak ada tag lah kan. Tag dalam dah hilang. Tapi memang betul. Kalau abang buka memang ada design ni. Bukan saya pampal ke. Tak ada bang. Ni betul, apa betul tak pengurijang. Oh, betul. Ha. Kemarin kan dia bawa baju ke US bang, baju semain. Last abang. Oh, last lagi lah. Barang baik bang, tak ibu. Okey lah. Baju saya tak bawa, baju ada susu. Ada selai. Ini semua barang-barang saya beli, tak pakai. Saya dah nak pergi pun. Ni lakai. Lakai tahan Asia, dekat. Ini depan pas payung, ni satu. BL ni S. Oh, master seal. Ini satu setengah. Memang laptop ah. Sebab dulu saya pernah tolong jaga waktu dia orang buka kat KK dulu. Tak basi bang? Tak ada. Ok bang, saya juga beli bang. Ok bang, makasih bang. Cepat lagi beli. Ni lah nampak. Ok geng, aku dah on the way balik rumah dah. Sekarang pukul 10.30. Patutnya dia orang pukul 12 tadi. Tapi dah tak larat tu, kau tengok cuaca macam mana hari ni. Memang panas terik gila. Ok, Bak kata Syah, PNS. PYS. Panas yang sebenar. Panas yang sebenar geng. Kalau korang nak rasa pengalaman berniaga, modal pun rendah, macam korang nak sesantai buat member lepak kan, korang boleh berniaga kat Kabut Sale. And korang boleh rasa sendiri macam mana dia punya pengalaman berniaga dekat jalanan. Cara apa ni, cara hustler. Ada sebab panas macam tu kan. Memang seronok. Tapi bila dah pukul 9 tu dia dah panas tu, aku akan rasa macam wish. Jam. And update sale aku, kat sini aku boleh tengok nanti. Aku rasa aku kira, aku rekod, aku tak tahu, aku ngantuk ni. Apa nanti aku kalau dapat kira sale berapa, nanti aku update lah kat sini. Okay, untuk selam, aku tak selam sangat sebab aku gantuk fokus nak berniaga. And aku dapat lah cap ni. Okay, Stasi ni vintage, desktop ada dia punya tag dia, Tracker lah. Lepas tu ada dengan aku support member aku sebelah-sebelah tu. Kalau nak suruh aku berjalan tu memang aku tak larat, memang barai. Ini pun balik awal, diorang pukul 12 tau. Ini pukul 10.30. So, untuk korang yang nak tanya untuk Kabut Sale, try lah berniaga buat member. Tapak 20, korang boleh, dia tak ada tulis, dia tak ada WhatsApp siapa-siapa. Korang boleh pergi je, tapi kena datang awal lah. Pukul 12, pukul 1 dia datang, ambil tempat siap-siap. And bayar tapak 20, nanti ada orang akan kutip tapak lah 20. So, senang je, nanti jangan tanya aku WhatsApp aku macam nak masuk Kabut Sale. Mungkin aku akan berniaga lagi lambat lagi lah kot. Sebab yang ni aku nak mengimbau throwback. Takde aku tiap-tiap minggu nak berniaga sini kan. Sebab aku ada kedai. Kita jumpa lagi dekat next episode vlog Syafiq Garage. Ada banyak content aku nak buat. Korang jangan lupa subscribe, like this video. Kalau korang pernah berniaga CBS, pengalaman ke apa, korang komen kat bawah. And nak cuba ke kan, korang komen je apa-apa. Thank you so much guys. Tengok daripada mula sampai habis. Korang memang best. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum guys, welcome back to Thrift Garage channel YouTube. Hari ni ada special content untuk korang. Aku nak buat satu content. Aku beli tokol reseller.
toko mini tu yang biasa orang beli tu kan, toko dah dia sampai 1,000, 2,000. And orang tak tahu yang baru-baru berniaga ni, betul ke toko-toko tu scam ke, boleh buat ke? Ui, mengah eh. So hari ni aku nak buat, aku beli satu tokol, tokol tu harga dia murah je. Nanti aku bagi tahu lah, nanti aku nak pergi kedai ni, nak pergi ambil sebab baru sampai kat kedai ni. And kita akan buat live. Mengah eh. And kita tengok boleh dapat modal, untung ataupun rugi toko reseller tu. So let's go, kita pergi kedai kan.